بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang mulia saudara kerusi majlis, Ustaz Mukhtar, kenalan lama, dan Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Madrasah, para asatizah, para alim ulama, dan yang saya muliakan Dr. Abdul Ghani. Saya tak sangka dia kat sini. Beliau sama di bertugas di Queen. Para hadirin hadirat yang kasih sekalian, dalam salat maghrib tadi kita baca surah Ibrahim ayat 44 yang bermaksud wa anzirin nas, beri peringatan, beri amaran kepada orang ramai pada hari mereka akan bertembung, berdepan dengan azab, azab Allah. Pada ketika itu orang yang zalim akan berkata, hai Tuhan, berikanlah aku peluang walau sekali nak balik ke dunia, nak mengikut, menyahut seruan Rasul, nak buat apa yang Rasul suruh. Pada ketika itu orang yang zalim akan berkata, tolonglah hai Tuhan, berilah kami peluang hidup semula, kami nak patuhi ajaran Rasul, kami nak terimalah dan nak buat. Tuhan kata, Tuhan berfirman, bukankah sebelum ini kamu dah bercakap, dah bersumpah kamu tak akan hilang di dunia? Bukankah kamu telah meletakkan diri kamu dalam kedudukan orang yang zalim? Dan kamu dah tahu apa padahnya dan jadahnya menjadi orang zalim ni. Dan kami dah tampilkan ibrah tauladan, cerita-cerita, gambaran-gambaran, pengajaran dalam Quran, dalam hadis, dalam sirah, dalam Isra' Mi'raj, semua. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. Dan puak-puak zalim ni dah menyusun tipu daya muslihat, kau main macam-macam tipu muslihat, gunung pun boleh hilang ditipunya. Jangan kamu menyangka bahawa Allah lalai atau Allah akan menyalahi janjinya yang telah disebutkannya kepada Rasul. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha aziz zuntiqam. Allah maha perkasa dan siap siaga untuk menuntut bela. Maknanya membalas balik kejahatan apa dia dah buat sebelum ni ketika di dunia. Dia tak mau ikut. Kemudian disebut, pada hari langit dan bumi ini akan ditukar dengan langit yang lain, bumi yang lain, yang lebih rata, lebih luas. Dan pada hari kalian semua akan ditampilkan di hadapan Tuhan yang maha gagah, maha perkasa. Jadi tuan-tuan, ayat ini saya nak sebutkan bahawa dalam ayat ini menegaskan, bukankah kami dah bawa berbagai contoh teladan
Jadi sirah Rasulullah SAW termasuk Isra' Mi'raj ini penuh dengan pengajaran bagi orang yang nak belajar. Bagi orang yang nak seronok-seronok, dia hanya fikir Isra' ni cerita naik borak, turun, naik Mi'raj, jalan-jalan balik dah, makan nasi. Dia tidak melihat Isra' ni mengandungi pengajaran untuk penjernihan jiwa, peningkatan diri, nak memerajkan diri kita ni menjadi lebih mulia, lebih baik, lebih betul, lebih bersih, lebih adil, lebih istiqamah, lebih lurus Islam kita. Orang yang nak meningkatkan diri dia ni selalu nak mencari sesuatu yang baru, pengajaran. Orang yang tak nak meningkatkan diri ni, kalau ada orang beri pengajaran, dia marah pula. Kalau orang tu beritahu perkara yang lain daripada yang dia tahu, dia benci. Ustaz ni siapa suruh datang ni? Dia dah tak tahu. Dia tak mahu bila dia beritahu, dia pula tak mahu. Jadi seolah-olah dia tak mahu berubah. Betul tak? Orang yang dinamik ni, orang sentiasa nak berubah. ISO quality ni, yang orang cakap pasal quality sekarang ni, quality ni ialah kesiapsiagaan untuk berubah, untuk meningkatkan diri, untuk maju, untuk kreatif, untuk melihat yang lebih baru, cara baru. Tapi kalau marah pula kita, orang kata buat cara baru, dia marah pula. Orang bagi faham, dia tak faham, dia pula marah. Dia pula nak ngajar orang yang faham. Dia tak sekolah. Dia nak lawan ulama ni. Begini tuan-tuan. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Pertama sekali ialah baginda nak membuktikan dan Tuhan nak membuktikan bahawa Islam ini mengatasi segala fahaman-fahaman yang sudah ada pada zaman dulu. Betul tak? Nasrani, Yahudi, faham kabilah, out. Faham asabiyah, Melayu, out. Faham Jawa, out. Faham Arab, out. Apa lagi? Semua yang lain daripada Islam itu batil. Dan ajaran yang Tuhan bawa tu, yang Nabi bawa tu, ajaran ni super. Dia nak mesti didaulatkan. Dia tak boleh digandingi, ditawan atau diatasi oleh fahaman yang lain. Sebab itu dia tak boleh terima faham kearaban. Sebab itu Nabi tidak berjuang, tidak hidup berpegang dengan faham kekuraisan, kearaban. Arab berkelahi. Arab pada masa itu ditentukan oleh fahaman asabiyah, kaumiyah, kabailiyah, kabilah. Dia bunuh sama Arab. Berarti dia bunuh dengan Yahudi. Yang menentukan baik buruk bangsa aku. Kalau bangsa aku kata baik, baik. Islam datang nak beri kita nilai, maknanya suatu hukum. Melayu dia tak bagi hukum. Hukum ni datangnya daripada syariat. Syariat datang Quran, hadis. Betul tuan-tuan? Ada tak orang yang tak boleh ditegur dalam dunia ni? Ada. Mengikut Islam, ada. Ada. Semua orang boleh ditegur. Nabi pun orang nak tegur.
Tuhan tak suka kita buat perkara yang Tuhan tak suruh. Jadi kalau kita letak ada seorang, dia ni tak boleh teguh. Kalau dia teguh, mesti dirampas semua telefon orang, semua komputer orang, dicek sebab dia menghina orang itu. Umpamanya. Ha, ini jahiliah punya sikap. Teguh. Dalam Islam ad-dinu nasihah. Pasal apa anda buat kesimpulan bahawa ada sesiapa yang tak boleh sama sekali disebut ditegur pun, dengan baik pun tak boleh. Kalau you tegur, pulih akan datang rapas semua you punya. Ini ajaran siapa ni? Ajaran siapa tuan-tuan? Ajaran Islam? Ini asabiah. Tidak ada orang yang tak boleh ditegur. Ulama pun boleh tegur dengan syaratnya betul lah. Tuan-tuan, hujah dengan baiklah ustaz. Saya fikir begini ustaz. Ah, bagilah. Tak ustaz tak marah. Tapi bila manusia itu kepala dia tak masuk Islam ni betul, dia jadi totok asabiah, fanatik tak tentu arah, benci ke orang tak tentu arah, menjadi berfaham asabiah jahiliah. Sebab itu Nabi banyak dalam hadis dia sebut, siapa yang berjuang atas dasar asabiah kaumiyah, dia kata abiyah firayatin abiyah, apa namanya, bendera kebutaan, dia akan mati jahiliah. Ada hadis dia kata, waman da'a bida'wal jahiliyah fahuwa min jisi jahannam, siapa mengajak fahaman jahiliah, dia akan menjadi bara neraka. Faham jahiliah apa? Selain daripada Islam. Kalau tuan-tuan mengajak orang ke arah fahaman lain, Arabism, Nationalism, Jawaism, Melayuism, tuan-tuan adalah sesat. Walaupun makan nasi mulut Nabi menghabiskan kuih Isra' Miraj. Mau bukan kat sini, tempat lain. Sini tak ada kuih. Lain. Jadi ini yang kita kena faham. Minta maaf tuan-tuan ya. Saya ni terus terang, saya tidak memusuhi siapa pun. Tuan-tuan ni semua adalah saudara mara saya, satu agama. Tapi saya tak mau ada orang yang menjadi mati jahiliah. Dah sunat dah pergi haji 5 kali pergi. Sorban pun besar, mati jahiliah. Kalau ada yang nak mati, ah silakan. Tidak ada lagi fahaman kalau dah Islam turun. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Maka tak ada fahaman lain yang kita kena ikut selain daripada ajaran ajaran Islam. Sebab apa? Sebab Islam ni risalah akhir zaman. Tak adalah selepas Nabi Muhammad ni, tak ada lagi rasul dah. Khatamul anbiya' wal mursalin. Tuan-tuan nak tunggu rasul. Rasul Melayu tu bukan rasul, rasul nama dia. Ada. Ada orang Melayu nama rasul. Ha? Kat sini mungkin tak ada, kat Terengganu saya dengar ada. Nama dia rasul. Bermakna tuan-tuan, kalau kita dah masuk Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu a complete way of life. Satu cara hidup yang lengkap semua aspek. Cara misai, cara janggut, cara tutup aurat, ya, cara kita mati, cara kahwin, cara pakai baju, cara makan. Apa nak makan? Nak kahwin pun nak baca apa? Nak mati pun apa nak dibaca? Mana nak menghadap? Mati menghadap mana? Kan ada tuan-tuan, kata kalau kita dah tu kena menghadap kiblat kan, itu cara kita semua perkara. Tak ada satu perkara yang soal negara, pemimpin mesti orang yang nakkan Islam, mesti tahu pasal halal haram Tuhan. Kalau pemimpin tak tahu apa, kepala botak aja balik England tak tahu apa, halal haram tak tahu, itu bukan pemimpin Islam. Betul tuan-tuan? Pemimpin bukannya bagi duit beribu-ribu, nak pilihan raya je bawa guni-guni, ha, 1,000, 1,000, bukan, itu dajal. Betul tuan-tuan?
Pemimpin tu orang yang saleh, orang yang tahu halal haram, orang yang beriman, orang yang nakkan Islam, orang yang nak menubatkan syariat, orang yang melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Itu pemimpin yang kita kena pilih. Dia tak bagi duit pun tak apa. Ini soal amanah, syahadah. Pilihan raya tu syahadah. Sebab itu Qaradawi kata wajib semua orang Mesir Islam mengundi presiden dia. Kita mau orang presiden yang baik, bukan presiden jadi mata-mata Husni Mubarak. Wajib, sebab ini adalah menegakkan keadilan. Bila dia memimpin, dia akan memegang kita punya duit. Betul kan? Kalau orang tu jahat, dia sapunya duit berbelun-belun. Betul tak? Jadi kalau anda nak nanti orang yang macam ini, ini kewajipan kita. Siapa yang yang lari daripada kewajipan ini, dia berdosa. Baik, itu kita katakan haram buat pilihan raya masa orang Islam pergi haji. Betul tak, kan? Sebab ini bermakna 30,000 suara akan hilang. Islam tak ambil kira? No. Islam ambil kira semua perkara. Betul tak, kan? Betul tak? Misai pun Islam kira. Misai macam mana? Kalau misai tak tentu arah, itu bukan misai Islam. Betul tak, kan? Jadi apa yang Nabi nak jelaskan dan Tuhan nak tunjukkan, bahawa Rasulullah ini utusan yang paling istimewa. Tak ada orang lain, tak ada utusan lain yang lebih istimewa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan setakat pergi ke bumi, ke England, ke New York lah. Itu tak pakai, itu dekat tu. Dia pergi sampai ke Sidratul Muntaha. Betul tak, tuan? Ada sesiapa ada pergi? Tu ada sesiapa daripada kampung rakyat dah sampai? Tak ada. Tak ada. England ni kadang orang biasa pun sampai. Makcik kampung sampai, tukang urut pun sampai sana. Betul tak, tuan? Dia urut orang pergi kat sana. Tapi Sidratul Muntaha mengimamkan orang salat, para anbiya bersalat di Baitul Maqdis, ya. Inilah Nabi kita, Rasul kita. Itulah dia Islam. Sebab itu anda harus merasa bangga menjadi pejuang Islam, menjadi penganut agama Islam, menjadi tokoh Islam, menjadi pemimpin Islam, menjadi kumpulan yang nak menegakkan Islam. Kalau you masuk Islam, tak nak tegakkan pemerintahan, perundangan Islam, Islam yang saudara pegang itu Islam yang kontot. Oh, kedah kita kontot lah. Yang terpotong. Boleh ya, bahasa saya ini, saya belum belajar bahasa Kedah lagi, tuan-tuan. Kapiak tu tahu lah, kapiak. Jadi tuan-tuan, ini yang pertama. Sebab itu dibawa sampai ke Sidratul Muntaha, dibawa ke Baitul Maqdis, dibawa daripada kampung dia Mekah, bawa ke satu kampung lain tak kena mena dengan dia. Kawasan Bani Israel jauh, menunjukkan ajaran Islam ni ajaran universal, bukan ajaran kampung. Jangan fikir bila masuk Islam, berjuang Islam, jadi orang kampung. Tak, tidak. Universal. Khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat diketengahkan kepada orang ramai. Siapa? Orang Islam lah. Tapi dengan syarat dia Islam betul, jangan dia dia selam aja, dia menyelam aja, mendakwa dia Islam sedangkan dia tolak hudud, dia bantai Islam, dia tak mau Islam naik, dia bawa hantu-hantu supaya hantu kalahkan Islam. Ini apa punya orang? Minta maaf, ya. Minta maaf tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak marah, ya. Saya fikir orang kampung ini sini ni orang bandar yang okey kan. Kalau kampung kena kena jaga-jaga sikit. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang
Tuhan nak tunjukkan kepada kita. Sekarang ini kita dah jadi orang Islam, kita nak tingkatkan diri kita. Kita nak, kalau boleh, janganlah masuk dalam ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di kalangan orang manusia itu ada orang berkatakan beriman Allah dan hari akhirat, sedangkan dia tak beriman pun. Tuhan kata wa ma hum bimumin. Tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk dalam kumpulan itu? Rugilah. Itu dalam surah Lembu, tuan-tuan. Surah Al-Baqarah. Pasal apa ayat tu ada dalam surah Lembu? Saya pun tak faham. Mungkin ada kaitannya dengan kelembuan. Dah masuk Islam, dah sunat, tak mau ikut Islam, tak mau berjuang untuk Islam, tak mau hudud, tak mau laksana perintah Allah, tolak perjuangan Islam. Apa punya orang Islam ni? Dia pula yang inti. Kafir dah sokong Islam, dia pula yang tak sokong. Pergi haji 3 kali, minum air zam-zam banyak dah, bertong-tong bawa balik, minyak atar banyak, semua ada, syurga Firdaus semua ada. Ini apa punya orang Islam? Israq Mi'raj banyak kali dengar dah, tapi tak faham. Oh, bukan kat sini tuan-tuan, itu tempat lain yang tak faham ni.